Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih.
inilah tenaga kelurahan yaitu lembaga. Semua lembaga di kelurahan ikut hadir pada sore hari ini, mulai dari Karang Taruna sampai dengan Gapoktan, HIPA, KPL, PSM, semuanya ada. Kader Posyandu Lansia, Kader Posyandu Jiwa, sampai Posyandu Balita. Ada semua ibu, bapak. Dan di belakang ini adalah kelompok KWT. Ya, KWT Kelurahan Bedo bergabung. Ya, dikasih cara dulu. Dari KWT ada persembahan? Tidak? Oke, lanjut. Monggo. Pakaian jadi daun tulang. Dari daun tulang semuanya, dari anak-anak, remaja sampai ibu-ibunya ada. Sepanjang jalan kita akan memungut sampah. Kita sudah siap dengan kebo dan karungnya. Boleh bantu tepuk tangannya untuk Pak Sampah Bedo? Iya, semangatnya luar biasa dengan baju kostum dari daun tulang. Bahkan kami sudah juga membuat bank sampah atau depo berjalan, depo keliling untuk selalu mengangkut sampah. Sehingga nanti dalam perjalanan, insya Allah. Ya, Buten. Moga masukkan Mas Rebel dan Pak Ibu Rebel. Silakan melewati panggung utama. Salam sehat, salam sukses, tertib di jalan, ya. Oke, semangatnya tepuk tangan mana? Iya. Lanjut, lanjut Mas Yan, gak usah mandek ya. Karena jenisnya sudah telat waktunya. Sudah tidak mengganggu yang lainnya di belakang. Ingat, keluarga kita di belakang masih banyak menurut karnaval ini. Oke? Ya. Tepuk tangannya keren buat mana? Iya. Oke, terima kasih dari Rebel. Mau dihabiskan dulu. Rebel Kamundan, dan ini dari Patah juga ya. Ini lagi dari tim Teresan ini ya. Ini sangat ya. Oh, Pak Jujo. Ini yang terakhir dari Oman, Pak Jujo Pak Tanjo. Iya. Oleh-oleh. Ya, inilah nomor B011 yang tadi Bedo nomor kita dan bapak-bapak yang dari kayak wali kota juga masih setia menemani kita di sini. Bersiap orang-orang? Lagunya sudah siap? Oke. Ya, inilah pasukan dari Bapak. Dan tim ini adalah yang membawa kita menjadi juara kedua waktu karnaval 2019 sebelum COVID. Iya. Nah, tepuk tangan untuk para yang tampil warga tim itu antusias. Ini untuk oleh orang saja sudah sekitar 70 orang. Dan di belakangnya ada tim Diorama Koi. Ini Diorama Koi juga terdiri dari sekitar 200 orang. Iya. Dan yang di belakang lebih ramai lagi pasukan berkudoro dengan ogong-ogongnya. Kita buat yang satu tapi tadi malam menetas satu lagi jadi dua ogong-ogongnya ini juga luar biasa. Oke, selamat jalan oleh-oleh. Iya, itu Ibu Sekda itu penari loh. Ini pembinanya ini, pelatihnya dari Ibu Sekda. Terima kasih Ibu Sekda, luar biasa dukungannya. Oke, alhamdulillah sukses. Lanjut, inilah diorama Koi dan luar biasa. Seperti di ada akuarium, ada airnya ya. Iya, luar biasa. Ini para pendukungnya Koi, guys. Lengkap dengan segala perlengkapannya. Dari mulai anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semua suka Koi. Iya, semuanya mendukung Koi karena Koi merupakan ikon Kota Blitar yang harus kita lestarikan dan kita tingkatkan sehingga para petani koi bisa menjadi pengusaha-pengusaha koi yang lebih besar dan lebih sukses lagi. Iya. Ini juga sebuah bantuan dari warga. Ini sebenarnya udangnya masih banyak ya. Dipakai udangnya mas, biar kelihatan budaya kita mas. Kita nggak melupakan budaya ya. Dipakai udangnya, alhamdulillah. Ini sebuah kreasi dari warga Sangut ya. Membuat udang sedang kelurahan Bedo. Nah, alhamdulillah anak-anak kita jadi mengerti dan tidak larut di jalan raya atau mengganggu jalan umum. Demikian. Dan ini tentunya luar biasa. Contohnya mereka juga sudah menggunakan model-model
yang tradisional dengan belaraknya, iya, kesan-kesan putih dan ditegakkan. Dan insya Allah untuk miniatur kita akan tertib, karena sekian banyak miniatur hanya ada satu pemancar, ya, hanya ada satu pemancar juga lagunya akan sama semua, kompak, gitu ya? Iya. Mungkin bisa dikecilkan dulu sedikit pemancarnya. Untuk pemancarnya dikecilkan dulu sedikit. Ditangkap oleh Bung Dono, seorang tokoh dari tokoh pewayangan. Sehingga insya Allah warga Bendung akan lebih nyaman, ayom, tenteram, bahagia dan sejahtera selamanya, jauh dari mara bahaya. Ya, inilah ogo-ogo yang kami persiapkan hanya satu Bendoro. Tapi tadi pagi lahir satu ogo-ogo. Nah, inilah ogo-ogo yang baru lahir tadi pagi. Iya. Terus makasih Mas Ali. Sementara itu di belakang masih ada lagi kami. Satu tim Turan Bedok. Jangan lupa tinggalan kerja. Mohon maaf Pak Jaman. Biar bisa menikmati dan rasa terus. Dan kemembatasi Pak, hanya menanda saja. Seniman-seniman barong juga begitu ya. Kita sudah masuk ke B20. Artinya ini adalah peserta dari Kelurahan Tanggung yang terakhir. Ini adalah RW1, RW2, dan RW3, betul? Iya, betul ya. Banyak anak-anak biasa produk yang dari bahan-bahan kayu. Salah satunya adalah kendang yang merupakan produk unggulan Kelurahan Tanggung yang sudah diekspor di berbagai belahan dunia. Masyarakat Kelurahan Tanggung bukan hanya memproduksi kendang, tapi juga bisa memainkan dengan istilah kesenian rampak kendang. Pada saat ini, dan langsung saja kita akan saksikan bersama untuk masyarakat yang ada di sini saat ini dan juga untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan di live YouTube Pemkot Blitar dan juga Kecamatan Kepanit Kidul. Baik, inilah penampilan dari KWT Kelurahan Tanggung. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.